Iya. Udah ngepur, udah pada bunyi. Jantan semua ya? Itu juga ada ini. Perawatan lama ya. Perawatan lama, kotorannya menumpuk ya. Tuh, jelas sekali itu. Kita bunyi teman-teman nih. Dan sudah per total stop. Oke, total ekor 12 cm ya. Iya. Bagi yang mau try ekor panjang 100.000 ini loh. Enggak sampai 500.000 ya. Sampai 500.000. Pokoknya tanggal tua, tanggal tua harga cukup 400. Assalamualaikum Mas Fatoni. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, tetap semangat ya. Alhamdulillah semangat, tetap semangat ya. Iya. Karena di akhir bulan Juli ini bongkaran gede-gedean bongkaran nih. Bongkaran besar-besar, tiap hari kita bongkaran loh. Tiap hari bongkaran? Iya, bongkaran tiap hari. Dari burung impor sampai burung murai lokal, semua dan imporan. Dan katanya ada yang dipromokan Mas Fatoni nih. Ada, nanti kita spesial ya. Pokoknya jangan setengah-setengah nontonnya ya. Dari awal sampai akhir ya. Mantul nih. Seperti bagi biasa yang belum tahu nama kiosnya apa ini. Fatoni Bershop. Lokasinya di mana Mas Fatoni? Alamatnya di Jalan Ujung Gedong Condet, Jakarta Timur ya. Oke, jadi Google Map-nya apa namanya? Map-nya langsung ketika Fatoni FBS ya. Ketika aja muncul Fatoni lokasi nanti sampai depan kios ya. Sampai depan kios. Buka dari jam berapa Mas Fatoni? Bentar, ada panjang seperti biasa dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam ya. Oh, jadi rada panjang ya bagi yang pulang kerja malam. Bisa langsung merapat. Bisa langsung merapat ya. Kirim-kirim gimana nih? Seperti biasa, Jabodetabek ada kurir botak. Ada nah, kurir ya. Botak ya? Ya. Oke, jadi bisa bayar di tempat. Kalau Jabodetabek itu kurir Detabek. Saya kali ada yang punya anak perempuan. Oh, iya. mana orangnya coba panggil dulu. Kasihan dia. Sini Mas Botak, sini dulu, sini. Oh, itu ya. Nih. Siap, Jabodetabek. Jabodetabek siap. Emang siap. Belum nikah. Belum nikah, umur 37. Jadi bagi yang mau nih sama Mas Kurir Botak, ekspedisi spesial Fatoni Bershop. Iya. Bisa. Udah penghasilan sehari gope loh. Us. Wah, jangan disebut itu urusan. Oh iya. Ntar dapet yang cakep-cakep lagi. Makanya kalau ada yang mau langsung. Iya. Oh ya, nanti saya ituin kontaknya ya. Iya. Tahu sendiri kan. Dari sendiri. Sini ke Kebayoran Lama aja udah ketahuan berapa. Ketahuan ya. Itu baru satu burung. Baru satu burung. Sehari 5 burung. Wah, wow, udah jangan disebut ya. Udah jangan disebut tau ya. Ntar karena materi lagi diincer dia. Iya. Terus kalau di luar Jabodetabek? Jabodetabek kita video call dulu. Kalau nggak cocok kita bisa kirim via bis ataupun kereta ya. Transfer dulu ya. Transfer dulu. Ya mati aku kirim ditanggung pembeli. Pertama gimana Mas Fatoni? Pertama kita utamakan keluar dulu Mas. Soalnya banyak tiap hari burung masuk ya. Fokus penjualan ya. Okay. Oke, channel YouTube apa namanya? Nah, yang mau update ya setiap bongkaran terus promo-promo langsung di-subscribe aja channel YouTube Fatoni Bershop. Oke, terima kasih infonya ya. Oke, Mas Bro. Wah, ini yang dipegang apa nih, Mas Bro? Ini ada madu klanceng original nih dari Trigona Biroi. Kan, emang ini banyak juga manfaatnya juga. Biasanya kalau mau buat harian ini meningkatkan daya tahan tubuh, jadi emang kita lebih fit. Dan apalagi ini musim hujan, cocok banget. Kalau emang ini juga mood penyakit juga sangat banget untuk kolesterol, diabetes, supaya aman banget komplit ya, tuh komplit banget. Kalau emang lebih bagus diminum 2 sendok sebelum tidur ya, guys. Iya, 2 sendok sebelum tidur. Tuh, ini juga sangat asyik untuk ini ada ya, yes ya. Madu klanceng, madunya orang dewasa. Orang dewasa, ya. Madu perkasa ini, ya. Madu perkasa juga bisa banget. Ditambahin telur sama madu. Wih, harganya berapa nih, Bro? Harganya murah banget, cukup 170.000 aja. Dapatkan 220 mil ya, dapatkan di kios Pak Haji Maruf. Kalau memang mau datang langsung datang aja kios Brocin, stoknya ada banyak dan langsung tinggal. Okay. Kalau mau kirim-kirim juga bisa banget untuk seluruh Indonesia, bisa banget. Okay. Thank you. Okay, Mas Fatoni, kita langsung aja ke lihat review. Dari burung impor dulu ya. Dari impor dulu ya. Burung impornya ini nih. Ini ada panca warna impor. Ini panca warna impor. Iya. Impor berarti udah ngepur. Oh, udah pur total. Udah pada bunyi ya, Mas Riki ya. Udah ngepur, udah pada bunyi. Jantan semua ya? Jantan ini dateng. Oh, ada yang throttle itu. Ada yang throttle jahat ya? Iya, doang. Banyak nih teman-teman nih untuk harganya. Berapa ini, Mas Fatoni? Ini udah kemarin kita pas 2 minggu yang lalu masih sejutaan kan? Sejuta. Mas 1 juta. Sekarang kita turunin, Om. Berapa itu? Cukup 900.000 saja. Jauh sekali ya. Iya. 900.000 ya. Ini ada yang spesial nih, satu nih. Ingat mana?
Oh ini yang spesial ini. Ini nggak minus sih jatuhnya. Kenapa palanya ini? Bekas nabrak doang. Oh, palanya nyonyor. Iya, tuh bekas nabrak ya. Jadi kepalanya nyonyor teman-teman nih, dikasih harga murah ya. Tapi iya, ngepur juga ya, makan lahap tuh. Ngepur, ngepur semua. Kotorannya ya? Iya. Berapa itu Mas Petone? Itu cukup harga 500 ribu aja. Wah, jauh banget. Bahaya ini urusan. Bahaya. Bahaya ya. 500 ribu. Jauh sekali ini turunnya ya, dari 1,2 jadi 500 ribu. Oh, ada lagi imporan. Wow, Robin. Wow, Robin juga ada ini. Perawatan lama ya. Perawatan lama, kotorannya menumpuk ya. Tuh, jelas sekali itu. Robin. Jantan Mas Petone. Jantan itu. Berapa Mas Tony? Udah kita promokannya kemarin 1,2, 1,150, sekarang 1.100.000 saja. 1,1 ya? Iya. Ini promonya spesial akhir Juli ya. Terus selanjutnya Mas Tony? No, Wambi besar. Wambi besar juga ready ya? Itu baru masuk juga itu. Oke, sampelnya ada Mas Ata? Mas, Wambi. Ini ya Wambi. Sudah pada bunyi belum Mas Tony? Sudah ya Mas Riki ya. Jadi ini sudah bunyi dan terdengar jantan ya? Jantan, rata-rata jantan. Nih burungnya nih, kalau dilihat dari dekatnya. Gak mulus tak? Burung sudah ngepur ya teman-teman nih. Nah ini juga ada ya, jadi ready, bondol mulus ready ya. Iya. Yang mau palanya pitak. Kalau ada dokor sih, cuman gak nabrak. Gak nabrak ya, yang penting ya. Mau yang palanya pitak, mau yang palanya mulus, bebas pilih lah ya. Bebas pilih. Yang penting harganya murah, meriah di angka berapa? Yang lain mungkin 2,5, 2,3, kita cukup harga 2.200.000 saja lah. 2,2 aja ya. Ambil partai lebih murah. Partai lebih murah dan intinya sudah terpantau bunyi. Ini juga ada nih, Pose Hong Kong ini. Pipi hitam. Ini pipi hitam ini yang mahal ya? Yang rada, oh tapi kan nggak perlu ngomong mahal, tetap kita murahkan aja lah. Oh di sini nggak usah sebut mahal ya? Mahal. Ini pipi hitam jantan betina Mas. Jantan, nggak ada betina, 100% jantan semua Mas Riki ya? Jantan semua ini? Jantan semua udah pada bunyi. Berarti sudah pada bunyi nih? Sudah. Berarti tinggal gantung aja dong? Tinggal gantung. Berapa ini Mas Petone? Kan normalnya 2,5 ya kan? Mahal. Apa 2,5? Berapa? 28. 28. Cukup mahal. Kita mahalannya? Cukup 2.300.000 saja. Oh, 2,3. Iya. Oh, berarti kayak yang pipi putih ya? Iya, pipi putih ya. Pipi putih lebih murah enggak di sini? Lebih murah tapi kita lagi kita mau masuk cungko sama pipi putihnya. Ah, cungko yang paling ditunggu Mas Putu nih. Iya, itu saya bahas setelah WA cungko. Oke. Pokoknya minggu-minggu inilah cungko. Ditunggu ya. 50 ekor. Oke, tuh ya cungko teman-teman tuh. Nah berikutnya di sini ada burung singkatan londo impor ya, ini yang impor. asli jamin yang ini asli impor jantan, ya, total. Jadi ini dipastikan jantan karena apa, emang udah bunyi Mas Petone? Udah ya Mas Riki ya, udah terpantau bunyi ya. Ini sudah terpantau bunyi teman-teman nih dan sudah pur total, stoknya ada banyak? Nggak banyak sih. Oh nggak banyak ininya. Ini contohnya doang, ada lah, kita tinggal ngambil di rumah saya, kita taruh di rumah. Berapa Mas Petone? Londo normalnya? Normalnya kan 6,5 juta. 6,5 betul. 6 juta kita cukup 5.500.000. 5,5 ya? Iya. Oh, di bawah ya? Masih di bawah pasaran teman-teman nih. Oke, berikutnya di sini ada burung murai Medan betina ya. Betina siapan? Siapan. Masuk kandang tinggal cus. Ini yang spesial tinggal cus ya. Tuh, ekor. Oh, ini nih. Nah, ini nih. Tuh. Panjang, ya. Ini yang ini cuma sampel ya. Stok kita banyak ya. Tadi pagi pun baru bongkaran kok. Tadi pagi baru bongkaran. Bongkaran. Lihatnya di YouTube kita kan. Yo, ini banyak banget teman-teman nih. Dan kebetulan ini yang indukan Medan Kali Medan. Medan Kali Medan indukan. Medan Kali Medan pasti. Kita nggak jual yang Kalimantan ya, Om. Nggak jual yang gembung ya. Ya. Berapa ini murai betina normalnya Mas Petone? Normal harga 700, turun 500, sekarang cukup 400 ribu saja. Wah, wow, semakin turun ya. Semakin turun. Biar pada bisa ternak ya. Bisa ber- iya. Oke. Okay. Yang mau ternak, setor anak-anak kesini juga bisa kok. Kita beli. Oh. Iya, indukan artinya kayak gini nih, pasangan. Nih, anakannya
jual ke sini nanti nggak apa-apa, bisa. Bisa ya. Aman pokoknya. Jadi bisa, oh berarti kerjasama lah ya. Kerjasama. Terus keren. Ini nih ya contohnya. Itu udah siapaan itu, tinggal masuk kandang doang itu. Ini murai pasangan ekor berapa jantan dia masuk tuh? Ekor 18 up. Ekor 18 up, betinanya standar ya. Betinanya 12 sentian. Tuh, jadi bagi yang mau beli anakannya nanti bisa nyetor ke kios Pak Tony lagi nih. Bisa. Menguntungkan berarti ya? Menguntungkan. Kan? Berapa jadi itu? Nggak pusing-pusing mau buang di kemana ya kan? Kita cukup 3 juta aja. 3 juta aja ya, sepasang ya. Sepasang. Oke, terus trotol jahatnya Mas Tony? Trotol nih, kita yang paling kita ini tiap hari loh, kemarin bongkar sekarang bongkar, makanya lihatnya di YouTube kita. Kan? Tiap hari bongkaran. Tiap hari bongkar ini trotol BNR ya? Iya itu BNR. Nih. Yang harga murah ini BNR. Ini yang BNR, ini paling dicari ya. Tiap hari kita bongkaran. Kemarin langsung habis. Oh, ini trotol BNR. Iya. Ring BNR ya maksudnya nih. Berarti ada sertifikat maksudnya nih? Ada. Trotol ring BNR ya. Tuh. Coba dari jauh kali ya. Nih. Oh, kakinya nyangkut. Wow, ini ya. Jamin jantan. Udah enggak ada kata prediksi lagi ya. Ini 1000% jantan. Berapa ini Mas Tony trotol jantan? Nggak sampai juta-jutaan, masih sama aja kita standar-standar walaupun barang langka katanya. Kita tiap hari bongkar sama aja, harga nggak ditek-tekin. Nggak dinaikin ya? Iya, cukup harga 900 ribu saja. 900 ribu aja ring BNR, oh, body lumayan ya? Body lumayan. Lebih gede. Terus Mas Tony? Ini di, ininya terah 23 cm. Trotol terah 23. 25-23? 23. Ini dari terah 23 cm ya? 25 nya nggak ada, nggak. Ini terah 23 cm ini trotol jahat. Bagi yang mau terah ekor panjang bisa maharin yang ini ya. Berapa Mas Otone terah ekor? 23. Itu cukup harga 1 juta rupiah saja. 1 juta rupiah? Iya. Murah terah ekor 23 1 juta ya. Di kios ini enggak ada yang mahal insya Allah. Coba di unboxing Mas Otone. Unboxing Mas Riki. Nah ini ya, untuk terah ekor 23 cm. 3 cm mata kanan kiri gimana Mas Otoni? Mata kanan kiri seperti biasa, jernih. Full ya. Full gemuk ya. Wow. Ini ring peternak. Ring peternaknya. Ini apa? Apa nih? Ekornya aja udah 12 cm. Oke, trotol ekor 12 cm ya. Iya. Dari terah 23 cm harganya cukup? 1 juta rupiah saja. 1 juta aja ya, oke. Berikutnya di sini ada burung murai Medan trotol tuh. Mas, sini siapa info? Oh kenapa ini? Ini ada lagi kejadian kemarin. Oh kejadian apa lagi ini? Ini saya sarankan ya, namanya Aldo atau Hendro udah nggak kerja di kios ini. Jadi kalau mau dia nawarin burung wajib datang dulu. Jangan pernah kasih DP ya. Mas ada lagi datang ke sini. Jangan kasih DP ya. Oh ya, jadi. Ya iya, jangan kasih DP, pokoknya kalau dia nawarkan burung, datang baru bayar di tempat ya. Kejadian lagi. Wah, katanya udah insaf. Wah, enggak tahu lah. Wah, pokoknya tuh ya catatan ya, ini ya. Udah disampaikan melalui resmi. Pokoknya udah enggak ada dari pihak dari FBS yang ngaku nama sudah. Aldo atau Hendro ya. Kalau ada transaksi di situ antara teman-teman dan dia di luar tanggung jawab. Tanggung jawab FBS. Oke. Okay. Ya. Sip. Thank you karena nomor yang resmi yang akhirannya 32 ya, yeah. Oke. Okay. Pokoknya nomor resmi di deskripsi ya. Iya. Yeah. Tuh di luar itu jangan mau. Ini nih murah ekor panjang tuh. Makasih infonya ya, Mas Petone. Iya yeah, kemarin ada lagi Pak Haji lagi kena dulu. Ah Pak Haji. Terkualat. Nah ini yang ekor standar. Gatelan ekor standar ekor berapa begini, Mas Petone? Masolan juga tiap hari bongkar, sehari 30 ekor ekor ya Mas Regi ya. 30 ekor tiap hari loh Mas. Oh tiap hari 30 iya. Ekor untuk yang gacoran doang. Gacoran doang iya. Oh berapa ini ekor standar ekor biasa. Berapa itu? Cukup harga 1.250. 1.250 ekor? Ekor 16 cm. 16 cm ya? Iya. Nah ini yang ekor 17 sama apa beda?
17 beda dikit. Itu Eko 16 cm kemarin baru beli 2 minggu. Sekarang udah ditawar 7 juta ada pelanggan saya. Oh, ada. Iya. Ini tinggal pengkondisian semua ya. Jadi ini gacoran tinggal pengkondisian aja. Iya. Dan ini ya contoh Eko 17 cm nih, indukan Medan ke Limedan sama. Tangkaran loh ya. Ke Limedan. Tuh. Itu pas. Jadi ada yang pastol, ada yang udah mapan ya. Cuman sebutannya kan pastolan. Oh, cuma campur ya. Ada yang mapan, ada yang pastol. Nanti tinggal dipantau ke sini. Berapa harganya Mas Tony ekor 17? Ekor 17 cukup 1.300.000, Om. 1,3. Iya. Oh. Ini 18 cm nih rada panjangnya. Ini yang ekor 18 cm. Cm rada ini ya, hampir mentok. Ekor 18 cm. Masalah ini. Dan burung tentunya sudah ngepur ya. Sudah foto. Berapa Mas Tony? Itu cukup harga 1.550.000 saja. 1.550. Heeh. Ras kalian belanja tak? Nah, ini juga ada nih stoknya ya. Terus ekor 19 masih ada? 19 cm masih ada, kita komplit. Pokoknya tuh, ini juga pastoran semua tuh. Udah muat. Ini ekor 19 cm ya. Yuk. Woi. Ada apa? Rio katanya. Enggak ada, Bang. Ini ekor 19 cm teman-teman nih. Panjang ya. Panjang teman-teman nih. Berapa Mas Patoni ekor 19? Cukup 1.700.000. 1,7 aja ya. Itu ekor harga ecer, pokoknya grosir ngambil 5 lebih murah. Berapa tadi 1,7? Iya. Oh, kalau ada yang mau full set? Full set tinggal nambah 300, nanti kandang kita sore ini masuk banyak lagi. Tinggal nambahnya 300.000 ya. Ini ada yang mau COD sama kandang juga nih. Yang COD pakai kandang juga bisa ya. Bisa ya. Nih, keluar botak. Keluar botak. Pokoknya kalau ada yang jomblo ya kan, saya ingatin lagi ya. Dia rumah udah sendiri. Rumah sendiri? Udah rumah sendiri. Wih, dia. Wih, keren Mas Botak. Terus? Ya. Apalagi speknya juragan sayur. Juragan sayur. Iya. Makan terjamin lah ya. Oh, makan ini dia naktir semua nih tuh. Rokok terjamin lah, kalau bawa cewek dia royal kali pokoknya. Royal, ya. Iya. Berarti yang mau manfaatin silakan ya, jangan lah ya. Terus yang ekor 20 ada enggak? Hah? 20. 20 ada. Mana Mas Riki? Nah, nanti langsung banyak nih. Mana ekor 20? Oh, ini ya. Dia nih. Maksa itu 20 cm ya. Ini ekor 20 cm ya teman-teman nih. Berapa ini ekor 20? Gak sampai 2 juta, masih seperti sama ecer 1.950.000 saja. 1.950.000. Oh, bahaya nih. Ini ada burung yang ekor 20 cm. 1 cm nih. Ini. Mana? Sama. 21 rebung. Penuh 20 saat ini. Mana? Ini pastol, Om. Ini. Oh, ini pastol. Ini pastol 21 masih dorong. Ini pastol ekor 21 masih dokor. Masih dokor itu. Kali seminggu lagi jadi 22. Berapa ini Mas Patoni? Itu cukup 2 juta. Berapa Mas Eki? Mas 2.300.000 saja. 2.300.000. Iya. Ini dia Mas Patoni yang paling ditunggu. Maskot kita ya, maskot di FBS. Yaitu Murai. MH Muda Hutan Non Gembul. Body medium ada, body big ada. Body medium, body big. Tapi sebelumnya biar enggak salah paham, ya. Murai hutan ini asalnya dari Thailand, dari Marike, Aceh, Lampung apa dari mana nih? Kalau murai muda hutan yang non gembung seperti ini apalagi ratusan ekor gini, saya pastikan impor, Om. Impor ya. Impor pun juga sama kayak Medan. Enggak masalah. Tentang bisa itu bisa non gembung ya pastinya. Tuh, ini kalau yang medium dari negara Thailand, yang big Ipin Upin Malaysia. Oke, yeah. Kita mulai dari medium dulu yang bondol dan bukung ya. Ini dia teman-teman. Oh, ini mah kalau di ini bisa disebut ekor pendek ya? Enggak, kita tetap itu ekornya copot satu tetap dimasuk harga. Nih ya. Nyari hutan yang seperti ini nih. Gimana itu nyari hutan? Tuh yang lincah, keterekannya kenceng itu udah pasti sehat, Om. Keterekan kenceng dan lincah ya, dipastikan. Jangan yang jinak ya. Sehat. Jangan yang jinak. Dipastikan sehat.
Kalau masalah bunyi udah diputarnya kan udah gacor-gacor ya, tinggal pengondisian, tinggal stresnya aja. Jadi kalau burung tinggal dikondisikan stresnya aja ya. Betul. Tuh, ini lincah-lincah loh. Yuk. Lincah-lincah loh. Bondol bukung campur ya, maksudnya bukung itu buntut kurang. Iya. Intinya non gembung yang artinya bisa digantang. Bisa lah. Emang ini lagi ini Om. Apaan maksudnya nih? Mau musim mabung, makanya dia pada ngerontokin tuh. Ini udah punya mulai-mulai kusam. Pokoknya dikit lagi gebrakan hutan ada lagi. Trotol hutan yang ditunggu-tunggu. Trotol hutan kita ya. Kita mainkan. Berapa ini maksudnya nih bondol bukung? Ini cukup harga 750 saja. 750.000 yang normalnya? Normalnya 9,5 ya. Daripada beli palangka ya. Dengan beli ini kan. Bisa digantang kali kalau juara kan bisa mahal ya. Ya. Banyak nih dari ujung ke ujung teman-teman nih. Stok berapa ekor Mas Tony? 250 ekor. 250 ekor. Yang baru dibongkar semalam berapa? 150 ekor. Wah, berarti banyak banget dong. Pokoknya, pokoknya puas lah. Hitung sendiri lah ya. Iya. Mau dikirim? Ini nawang ya, kita benar-benar pure burungnya banyak ada ya. Tuker koli apa gimana? Mau burung? Oh, mau beli kolian? Mau berkoli langsung kering-kering aja. Tuh ya, pokoknya punya usaha kios burung mau diisiin murai bisa beli di sini. Pertama murai hutan ya, yang mau kita stokin murai hutan. Kita siap mensupply dengan nominal berapapun kita siap. Siap ya? Siap. Tadi yang bondol bukung, sekarang yang ekor pendek ekor sampai mulus, ekor mulus. Panjang atau yang nota mulus mana? Mas Riki? Oh ini. Oh ini. Ini betul ini? Iya. Tuh mulus-mulus ya. Oh nanti kita unboxing lah ya. Mungkin dari jauh kali ya nih. Dia memang lincah-lincah di sini, nggak ada yang kenyi ya? Rata-rata udah pada bunyi, Mas. Ini sudah pada bunyi? Rata-rata udah pada bunyi. Oh, udah pada bunyi teman-teman. Masih dikerodong ya bunyinya. Bunyinya masih dikerodong. Betul kali ya. Banyak teman-teman nih stoknya nih, oke? Mas Riki. Tolong Mas Riki unboxing. Silakan tunjukkan burungnya yang ekornya paling panjang di sini. Boleh terserah. Kita langsung unboxing aja nih. Unboxing maunya. Coba diliatin, dilurusin Mas Petoni ekor itu. Emang ini tuh udah pada nyari, emang lagi pada mau musim mabung. Oh, lagi pada mau musim mabung kali ya. Ini ekor panjang ini setelah mabung dia bisa nambah 2 cm kan? Bisa nambah 2 cm ya. Mantap kali ini, luar biasa. Coba lihat matanya Mas Petoni. Hebat Mas Riki, gemuk-gemuk kali nih. Matanya Mas Petoni. Dari matanya ya. Matanya bagus enggak sih kalau? Karena aku aman semua. Soalnya kita sebelum kita juga disortir ya Mas Riki ya. Oh, sortiran. Sortiran. Oke, bagus ya. Pola ekor gimana Mas Petoni? Oh, uwe ya. Tuh. Pola ekor jelas ya. Masih pada fanatik dengan pola ekor ya. Nih, kita lihatkan ya. Perut gimana perut? Gemuk enggak? Perut. Tanpa tulang ya. Ya kan? Tanpa tulang. Tanpa tulang. Lurusin Mas Petoni. Murai MH non gembung yang naikin ekor putihnya madep di sini. Nah, buka dikit mukamu biar kelihatan. Tuh, murai MH non gembung, ekor pendek sampai ekor terpanjang. Harganya cukup? Cukup harga 900.000 saja. Cukup ratusan ribu ya? Cukup ratusan ribu, nggak sampai juta-jutaan ya. Ini kayak gini cukup ratusan ribu. Betul sekali. Wah, 900.000 ya. Oke. Keren Mas Petoni. Tadi bulunya memang warna kusam ya. Ada sebagian itu. Pengen pada mabung memang musimnya. Musim mabung ya di bulan Agustus ya. Bulan Agustus sudah kita trotolan, kita gas. Bulan Agustus, September ya, mudah-mudahan enggak ada halangan. Stoknya dari atas sampai bawah, dari ujung ke ujung. Oke, sekarang ya. Body medium. Hah? Medium enggak ada? Big. Big. Eh, body big. Sorry, sorry. Big tinggal yang bukung-bukung dong ya, Mas ya. Body big. Wah, biasanya kalau yang sisa-sisaan gini dikasih ini udah pada full kondisi. Oh, udah kondisi. Iya, tuh. Body big ya? Body big. Ngepur. Udah ngepur ya Mas Iki ya? Body big sudah ngepur. Lincah ya. Ini juga sama. Oh, ini keterekannya ya. Oh iya. Tuh, pada mau mabung juga sama. Hmm.
Body big. Berapa Mas Tony body big? Itu sama aja walaupun udah ngepur udah itu cukup harga 850.000 saja. Apa setengah dapat body big ya? Dapat big. Sekarang yang paling murah nih. Yang paling ditunggu Mas Tony. Yang paling selalu diserbu ya. Nih, dari awal stoknya di kandang yang pakai tirai hijau. Ini yang kayak gini ini boleh 400. Tuh, oh, hari ini lagi ada turun harga juga nih. Turun harga. Mana Mas Putoni? Ini rezeki di mana Mas Putoni? Itu di kaki rata-rata. Oh, rata-rata di kaki ya. Nih, tinggal rezeki kan saya. Nih. Ah. Ini rejek-rejek ringan ya, masih ada 20 ekoran. Kemarin kan kita 500.000. Benar kan kabar kicau kesini juga selalu 500.000 kan? 500. Nah, hari ini kita turunkan 450 aja. Pas setengah aja. Bebas pilih ya Mas Iki. Bahaya. Bolehkah di unboxing? Boleh Mas Iki. Dan ekor paling panjang yang ada di sini di berapa ini? Jalan itu kan. Mau rejek ringan. Tuh. Oh, ini nih ada ya. Tapi ekor putihnya panjang ya. Ini ekor panjang, ini lagi dorong tuh. Lagi dorong? Ya, lagi ini tuh, yang ini oh, tuh. Oh iya. Iya kan? Oh. Coba kita lihatkan rejeknya di mana ini? Dengkul. Cuma ada dengkul, koko. Masa aman. Oh, perut gemuk banget, gemuk mata kanan kiri bagus. Bagus semua. Oke. Terus satu lagi, pegang. Ini yang di? Sama. Sama ada dengkul doang ya? Oh, kalau ini di kuku juga ya? Di kuku juga, tapi masih bisa nangkring. Lurusin Mas Soto nih. Ini murah MH non gembung nih, harganya berapa Mas Soto ini? Cukup di bawah 500.000 ini loh. Enggak sampai 500.000 ya? Enggak sampai 500.000. Pokoknya tanggal tua, harga cukup 450.000. Ayo masih pas ada waktu dari ya. Kupon undian. Oh, lupa kalau ya. Beli rejekan juga dapat. Dapat semuanya. Jadi beli rejekan dapat kupon undian juga ya? Iya. Tuh, kupon undian tuh udah banyak sih. Kupon undian. Dikocok nanti setiap hari Minggu. Berarti hari Minggu ini nanti jam 8 akan dikocok dapat murah satu pasang loh. Satu pasang murah ya? Iya. Jadi setiap pembelian di sini dapat kupon yang akan dapat kemungkinan akan dapat murah pasang ya, satu pasang ya. Tapi untung-untungan ya. Untung-untungan. Di stok ini yang lain nih. Pokoknya bebas pilih nih untuk yang rejekan ya, mau ekor pendek, ekor bondol, ekor rusak bebas pilih ya. Sampai ekor panjang juga bebas pilih tuh ya. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.